Pada tanggal 11 Agustus, media gosip dan paparazzi mengekspos bahwa artis cantik Sanji berkencan dengan aktor Liu Yuji. Usai terekspos menikmati waktu bersama di rumah, aktor itu dikabarkan pergi ke rumah Zhangxi dan tidak keluar hingga pukul 2.00 waktu setempat. Dan paparazzi melaporkan keduanya makan kue bersama. Mengutip dari oversizeidol.com, seorang pakar gosip bernama Zhang Ziyohan sebelumnya telah melakukan siaran langsung untuk mengungkap gadis yang dikencani oleh Suji. Dalam siaran langsungnya, Zhang Ziyohan menyebut artis wanita itu adalah boneka monyet kecil yang merupakan julukan untuk Zhang Ji. Zhang Ziyohan mengatakan bahwa keduanya makan kue yang sama dan juga mengunggah foto Suji dan Zhang Ji saling mengobrol di malam hari. Foto itu diambil di rumah Zhang Ji pada bulan Juli. Saat itu sudah larut malam dan kondisi sangat gelap di lingkungan rumah artis wanita itu. Namun rumah Zhang Ji masih menyala, terlihat Liu Yuji mengulurkan tangan dan memberi makan Zhang Ji sepotong kue. Kemudian ia memasukkan sisa kue yang sudah dimakan oleh sang aktor itu ke dalam mulutnya untuk dihabiskan. Dalam gambar hanya ada dua orang tersebut seperti sedang merayakan sebuah momen tetapi bukan ulang tahun. Diketahui Liu Yuji berulang tahun pada tanggal 6 Juli, sehingga media gosip menduga itu adalah bentuk perayaan ulang tahun dari Zhang Ji untuknya. Selama ini, publik banyak ngesip Zhang Ji dengan aktor tampan Li Jian yang sebelumnya sukses dengan drama Gogo Squid pada 2019. Namun pada saat itu, baik Zhang Ji dan Li Jian selalu mengatakan bahwa mereka hanya bersahabat. Kemudian Zhang Ji juga disip penggemar dengan aktor Zhou Zhan setelah mereka terlibat dalam drama yang sama. Yang Yang dan Zhao Lusi kabarnya akan dipasangkan kembali dalam drama remake Ujian Klasik terbaru yang sangat dicintai publik. Namun kolaborasi Yang Yang dan Zhao Lusi dalam drama ini dikhawatirkan netizen akan kembali menghadapi kontroversi seperti drama mereka sebelumnya. Diketahui sebelumnya, Zhao Lusi dan Yang Yang juga telah beradu akting dalam drama Who's the What yang tayang pada April lalu. Drama ini sukses menarik perhatian pemirsa, tetapi Zhao Lusi dan Yang Yang juga sempat menghadapi kontroversi. Dalam drama Who's the What, Zhao Lusi sempat dicerca netizen karena dianggap kurang chemistry saat berpasangan dengan Yang Yang. Meskipun melampaui 3, miliar penonton yang mengesankan dan juga sukses ditayangkan oleh Netflix, drama ini sempat dipenuhi oleh kontroversi. Mulai dari perihal kostum yang dikenakan oleh Yang Yang dan Zhao Lusi dalam drama, hingga sepatu bersol setebal 20 cm yang mereka kenakan. Tak hanya itu, drama ini juga dituding adanya penyiksaan terhadap kuda, dan videonya viral di media sosial hingga dianggap plagiat drama tahun 2019 Royal Nirvana. Selain itu, pemirsa juga mempermasalahkan detail plot tertentu seperti bagaimana pemeran utama wanita menggunakan tubuhnya untuk memblokir dua meriam besar. Bahkan kedua pemeran utama dianggap tidak tampil sesuai standar dalam drama. Selain kontroversi yang ada dalam drama itu, banyak yang menganggap bahwa chemistry mereka terasa dibuat-buat. Penggemar berpendapat bahwa alih-alih membawa sesuatu yang menyegarkan di dalam cerita, pasangan duo ini justru dinilai lebih banyak dirugikan. Tidak seperti saat membintangi Love Like the Galaxy, di mana Zhao Lusi selalu mendapat ulasan bagus dari penonton. Artis cantik ini berpasangan dengan Liu Bule, sukses mencetak komentar positif untuk romansa pemeran utama yang memukau dengan cerita yang hebat. Sementara baru-baru ini muncul rumor bahwa Zhao Lusi akan dipasangkan kembali dengan Yang Yang dalam sebuah adaptasi dari novel klasik Tiongkok terkenal Louis Cha,
Schottenstein of Royal Bronze. Drama ini merupakan remake Wujian klasik yang selama ini dicintai para penggemar drama dan film China. Pertemuan Zhao Lusi yang dipasangkan kembali dengan Yang Yang dalam drama ini menimbulkan perdebatan panas netizen. Mengingat perjalanan chemistry sebelumnya dalam drama Hurus to Watch yang sempat menghadapi kontroversi. Dalam drama Short Stand with Royal Bone, Yang Yang akan berperan sebagai murid yang baik dan setia dari sekte Huasan Yuang Jingji, sementara Zhao Lusi berperan sebagai gadis Jingjing yang cantik. Beberapa penggemar yang mendukung Zhao Lusi berpasangan kembali dengan Yang Yang merasa bahwa kontroversi kedua bintang ini akan memberi mereka keunggulan dalam menggambarkan karakter klasik. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga netizen yang meminta keduanya untuk tidak merusak klasik karena kemampuan akting mereka dianggap tidak sesuai standar setelah dianggap kurang chemistry dalam drama Hurst to Watch. Namun beberapa di antara mereka meminta Zhao Lusi untuk tetap berpegang pada pasangan barunya yakni Liu Wulei yang dianggap unggul dan memperoleh ulasan positif. Dikutip dari oversizeidol.com, beberapa hari lalu media Taiwan mengekspos foto-foto lama aktris terkenal Zhao Lusi semasa kuliah di sana. Dalam foto yang diekspos, tampak aktris asal Tiongkok daratan ini menjadi seorang penjual sup wanchou atau yang dikenal juga sebagai pangsit. Diketahui bahwa sebelum Zhao Lusi menjadi seorang aktris, dia pergi kuliah ke Mengdiao University Taiwan untuk mengejar gelar internasionalnya. Dalam foto tersebut terlihat artis cantik itu berpakaian dengan modis. Tubuhnya tetap ramping, rambut panjang dan tidak ada perbedaan dengan saat ini. Visual tubuhnya dipuji netizen karena sudah memancarkan aura bintang sejak dirinya masih menjadi mahasiswa. Ia juga dipuji banyak warganet karena tidak malu untuk menjalankan usaha kedai dan melayani pembeli secara langsung. Banyak netizen mengatakan bahwa Lusi sangat pintar berbisnis karena sudah membuka usaha sendiri saat kuliah.